teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi pada hari ini ya, untuk skin Valentine kapelan antara si Kupra dan Esmeralda itu telah hadir ya teman-teman ya. Dimana pada hari ini untuk kedua skin tersebut bisa kita beli ya. Di sini bisa kita lihat ya, untuk skin couple-nya yaitu skin sepasang pencuri romantis. Gila. Dan ada diskon 30% di minggu pertama. Oke, di sini kita masuk, wah langsung di bundle-nya 2 gitu ya. Di sini kita akan membeli satu saja ya, teman-teman ya. Jadi kita akan membeli yang Kupra ya. Oke, kita masuk di shop. Oke. Dan di sini ada juga beberapa skin Valentine yang tahun-tahun kemarin ya. Di sini bisa kita beli juga. Di sini ada diskon 30% juga ya teman-teman ya, di minggu pertama. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ingin memiliki skin-skin Valentine yang sebelumnya, di minggu-minggu ini teman-teman berkesempatan untuk membelinya kembali ya dengan diskon 30%. Oke, jadi ini untuk tampilan dari skin si Kupra itu ya. Ada apa itu? Semacam peluru gitu ya di lingkaran tangannya itu. Oke, kita beli saja pakai kupon 50 diamond ya. Gila. Oke. Kita beli. Oke, jadi sini sudah kita beli ya. Gila, keren sih ini. Ada senjatanya juga ya, semacam revolver ya itu ya. Ala-ala cowboy sih ini. Jadi macam cowboy gitu. Dan di lingkaran tangannya itu isinya peluru semua ya. Gila. Oke, jadi ini dia untuk skin Kupra-nya ya. Lumayan keren ya untuk skin ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita sudah di in game-nya. Kita akan lihat untuk tampilan dari efek animasi skin spesial edisi Valentine ini, teman-teman. Oke, kita setting dulu. Kalau tampilannya lumayan ya, karena kesannya apa itu, semacam pakai jas gitu ya teman-teman ya, kesannya rapi gitu ya, semacam dia mau pergi ke pesta gitu. Wah, untuk pasifnya keren ya, jadi ada semacam lingkaran hitam gitu. Nah itu gila, itu pasifnya ya, pasif dari si Kupra ini teman-teman. Oke. Oh, love ya. Wih, gila. Jadi pasifnya itu love ya. Ini skin seram tapi dia love pinky-pinky gitu, teman-teman. Oke, ini skill satunya. Skill satunya lumayan keren ya. Dan untuk wih, ini skill duanya. Skill duanya ada love-love ya. Dan ini adalah ultinya. Gila, yang keren sih skill duanya ya, teman-teman ya. Mantep nih skill duanya. Ada taburan uang dengan taburan love love. Skill satunya, skill satunya lumayan ya. Tapi yang paling keren sih skill duanya ya. Gila, dia jadi bola ada itunya ya, ada love nya ya. Nah, mantep sih ini. Nah, jadi waktu bolanya itu nyentuh tanah, keluar uang dengan love teman-teman. Pasifnya juga love gitu ya. Gila. Valentine, pokoknya Valentine banget lah ini. Dan ini basic attack-nya. Basic attack-nya sih biasa aja sih ya. Jadi cuman ada beberapa kali keluar animasi love gitu ya. Jadi untuk efek animasinya ya gambar hati itu teman-teman, hati yang berwarna pink itu. Pasifnya juga, nah itu dia keluar ya love-nya ya, parah. Tapi yang paling keren sih skill duanya ya teman-teman ya. Ini skill duanya paling keren sih. Kalau ulti dan skill satunya lumayan ya. Walaupun nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, tapi ya nggak juga jelek-jelek amat ya. Yang keren sih skill duanya ya. Jadi skill duanya itu yang lucunya waktu, nah waktu dia nyentuh tanah itu ya, gila. Ada love dengan uang keluar ya. Ini pun ada uang juga ya, uang yang berkeluaran gitu. Nah itu
Oke. Kita lihat lagi skill 2-nya. Oke, skill 2-nya asli lucu ya. Efek animasinya pun juga. Gambar lob loh. Hati gitu ya. Gila. Jadi biji dia ya waktu skill 2-nya. Oke. Oke. Lumayan ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan lah ya skinnya ya. Walaupun ya gimana ya, nggak bisa juga dibilang bagus sih. Tapi kalau menurut saya ini lumayan ya teman-teman ya. Jadi untuk tampilannya lumayan, untuk skill satunya juga lumayan dan ultinya lumayan. Dan yang bagus itu adalah skill 2-nya ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin suka mengoleksi skin, ya untuk skin ini wajib punya sih. Dan untuk teman-teman yang mungkin user Cupra, suka menggunakan tank, skin ini wajib punya juga ya. Karena lumayan juga sih. Apalagi di minggu pertama kita bisa dapat diskon 30% ya. Dan ini juga labelnya label spesial ya teman-teman ya. Namun untuk efek animasinya sebenarnya bagus ya. Cuman saya nggak terlalu suka sih dengan lob dan uangnya itu. Tapi untuk efek animasinya itu lumayan lah. Oke. Jadi inilah dia untuk skin terbaru dari Hero Cupra teman-teman, yaitu skin couple Valentine. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.